Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, ini barang yang mau dimasukkan. Tengok nih, ini semua dia sudah jalan. Ya, di dalam ada dalam 35 kilo. Nah, ini mau keluar nih. Keluar dari ini. Ini komputernya. Mesin W. Nah, kalau di air kayak gini, di tanda gini, dia adalah panas, air panas. Semuanya auto ya, dia jalan sendiri. Itu yang bagi itu maintenance. Kadang mesinnya rosak, dia yang bagi repair lah. Ini apa ada barangnya? Ini kosong. Kosong lah ini. Itu barangnya nggak ada, kosong. Masih dibagi keluar. Itu programnya. Ini berhubung steam pun belum hidup, pasti kita buat manual. Kalau nggak ditekan itu nanti dia barangnya nggak mau jalan. Ini programnya. Ini barangnya tadi dari masukkan dan sampai sini lagi ada dua proses lagi. Ini kalau nggak ditekan dia nggak mau jalan.
Oh ini, nah jalan dia. Nah, ini dia akan jatuh. Ya barangnya sudah sini ya, nanti sini nanti sampai sana. Barangnya tadi di sini ya, nanti kemari. Ini tadi barangnya dari sana kemari bos, kemari ya. Nanti di bawah ada satu lagi barangnya masuk. Ini masih di press. Nah itu udah ada keluar. Tuh keluar. Nah ini mau dimasukkan dry sana, tapi berhubung kata maintenance nanti dulu bentar, kita tunggulah. Oke, maintenance cakap dry 1 boleh dibagi on, dry 3 dengan dry 1 boleh dibagi on. Oke. Ini barangnya yang tadi di dalam dry sudah keluar. Nanti sana tuh dia akan masuk kemari. Nah, inilah dia barangnya. Ini drynya rusak lagi di repair. Boleh. Tadi Sima apa cakap? Sima berapa dapat? Apa? Apa dapat? Dapat commission. Belum. Tengoklah, abang pun tengok tak mau. Saya punya YouTube, tengoklah. Nanti kalau apa? Nanti kalau sudah duit dapat, nanti makan-makan kita makan. Kalau itu saya mau subscribe. Like, share. Nah, ini dia masuk sana lagi dryer. Dia waktu dryer kalau towel dia dalam 24 menit kering lah. Nah, dia auto. Masuk auto, semua auto. Nah, jalan sendiri dia. Kita tinggal tengok aja lah, nanti barangnya masuk sendiri, keluar sendiri, dry sendiri. Oke, bosku, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.